Hai hai Sobat Ngalam, berjumpa lagi di Berita Sedan, berita seputar Ramadan. Ramadan ya, lebaran udah deket nih ya kayaknya. Karena udah banyak banget iklan-iklan lebaran yang muncul di televisi. Yang jualan parcel juga udah banyak banget di toko-toko, ya nggak sih? Nah ini, khususnya para ciwi-ciwi ini ya, pasti udah pada hunting jilbab untuk lebaran. Ngomongin soal jilbab, nih aku punya referensi tutorial hijab untuk lebaran. So, check this out! Nah ini dia look hijab, bukan look hijab ya, tutorial hijab pile pertama. Ini hijab pasmina biasa ya bunda. Jadi ini panjangnya, panjang sebelah, yang satu pendek, yang satu panjang. Terus kalian tinggal rapiin aja, set. Oke. Terus yang bagian panjangnya kalian puter nih, tuh ya, kalian puter dah tuh. Pusing gak tuh muter, enggak deh. Terus kalian kasih pentul di beberapa sisi, ya kan? Biar rapi, begitu bunda. Dan this is it. Ini bakalan cocok banget buat kalian yang pakai kaftan, kayak gitu. Terus ini kita langsung ke style yang kedua. Nah, ini juga cocok banget buat kalian yang mungkin di rumahnya jarum pentulnya lagi hilang atau poso cowoknya ketelesot. Nah, ini nggak pakai jarum pentul bunda. Jadi tinggal kalian silangkan aja kedua bagian ini. Ini tadi panjangnya sama panjang ya bunda. Terus kalian ikat ke bawah. Nah udah tinggal dirapiin aja kayak begitu. Yang ikatannya tadi kalian tutup. Nah jadi deh kayak gini. Lihat deh. So simple tapi elegan banget. Parah sih. Ini gak usah pakai pentul-pentulan. Tapi ini tuh mantul. Tuh kan. Cocok banget ini buat lebaran ya bunda. Dan di sini juga bisa kalau misalnya kalian yang pipinya tembem atau pengen ini yang nggak mau dikeliatin pipinya, mau diliatin bisa. Yang pipinya ngerasa tembem terus dibuka begitu juga bisa tuh kan. Cocok banget cinta. Nah oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke hijab pleat skirt yang sekarang lagi hype banget. Siapa sih cewek-cewek sekarang yang berhijab ya? Yang gak punya hijab pleat skirt, tolong komen di bawah ya. Gak mungkin nih gak punya. Oke, kali ini langsung ya kita ke hijab pleat skirt. Ini tutorial menjadi Romy Rafael. Enggak ya, canda Romy Rafael. Jadi ini panjang sebelah juga ya bunda. Kalian ikat dulu ke bawah, ke belakang maksudnya. Terus kalian dan puterin yang bagian panjangnya tadi. Nah nih, simple banget ya kan. Tapi sangat cocok sekali untuk kalian waktu lebaran nanti. Nah ini tinggal diputar begitu bunda. Nih tuh kalian tinggal rapi-rapiin ya. Kalau ada bagian yang mencong-mencong kurang cocok dengan muka anda, bisa disesuaikan begitu bunda. Wow sangat pretty. Oke mantap. Terus ada lagi nih masih dengan plisket, perplisketan duniawi bunda. Nah ini panjang sebelah juga bunda, tapi yang sebelahnya itu gak panjang-panjang banget ya. Ini juga super simple dan gak usah pakai pentul, yang tadi kan masih pakai pentul ya. Kalau kali ini gak usah pakai pentul bunda. Jadi kalian tinggal bulet-buletin aja si hijab itu di satu sisi yang panjang. Nah terus yang pendek tadi juga kalian ikat langsung, bukan ikat ya, diputerin aja gitu ke leher, diselip-selipin dan jadinya nongol satu gitu. Nongol apa sih? Ya gitu deh, akhirnya udah selesai nih. Cakep banget kan? Tuh mantap. Oke. So itu tadi tutorial hijab pleat skirt dan hijab pasmina untuk lebaran ya teman-teman. Bisa langsung dicoba sekarang ya kan, di aplikasi yang sekarang deh. Biar nanti pas lebaran gak ribet gitu ya Cin. Dan aku tadi pakai hijab super comfy banget. Bahannya super lembut, adem dan gak bikin gerah. Karena aku pakai hijab dari Noka Hijab. So buruan kepoin Instagramnya ya. Jangan lupa terus saksikan channel We Aremania TV untuk berita seputar Malang Raya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat berlebaran teman-teman. Minal aizin wal faizin and bye.